begitu gede. Seperti terlihat tidak ada capeknya pemirsa. Dan ini dia bahaya. Ada sebuah peluang dan gol! Brimo berikan semangat mau pemirsa dan Yosef Ejejare. Sudah kayak Pak Guru saya. Karena kematangan itu kan semuanya berawal dari diri dia sendiri. Tuh. Sepak pojok kali ini pemirsa. Oh, gol! Dibayar tuntas pemirsa tentunya oleh tim dari Persib Bandung ketika melalui sepak pojok. Mereka berhasil menyamakan kedudukan sebelum turun minum. Sebuah sundulan yang dilakukan pemirsa menjadikan skor menjadi sama kuat 1-1. Dan ternyata Ria masih Fred Butuan kepada David da Silva. Masih Fred Butuan. Gol! Saya harus mengatakan ini adalah gol yang sukar dipercaya pemirsa. Benar-benar brilian apa yang dilakukan oleh Fred Butuan dan berubah skor menjadi 1-2 di mana Persib Bandung melakukan comeback-nya. Dan kali ini oh bahaya. Gol! Super sub pemirsa dimiliki oleh Bayangkara FC di mana sang pengantin baru Sani Rizky Fauzi berhasil mencetak gol dan emosional kita lihat pemirsa bagaimana Sani Rizky Fauzi membuat skor menjadi 2-2 di Stadion Wibawa Mukti Bayangkara FC Persib Bandung. Sebuah pertandingan yang luar biasa pemirsa. Kita masih akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini.